datang ke pameran inovasi model Sibna SK Agama Ibnu Khaldun Samaran. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Haji Uzair Muhammad Ali dari SK Agama Ibnu Khaldun Sarawak. Saya akan membincangkan hasil inovasi saya, iaitu model Sibna. Apa itu model Sibna? Model Sibna ialah singkatan nama bagi model simulasi gerhana. Model Sibna dibina untuk menguasai faham tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari dengan betul berdasarkan standar kandungan dan standar pembelajaran di SKP Sains tahun 6. Secara tidak langsung, model Sibna dapat memupuk minat murid dalam bidang sains angkasa dan mengukuhkan ilmu pengetahuan murid terhadap mata pelajaran sains. Model Sibna juga boleh dijadikan sebagai bahan yang memudahkan guru untuk mengajar tajuk gerhana. Idea inspirasi ini tercetus apabila terdapat murid menghadapi masalah dalam menguasai konsep gerhana di mana mereka menghadapi kesukaran untuk menerangkan dengan jelas fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid hanya menjelaskan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari berdasarkan kepada ilustrasi di dalam buku teks dan melakukan pematian terhadap ilustrasi tersebut untuk memahami konsep gerhana dari segi fasa-fasa kejadian yang berlaku. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara bumi dengan matahari dan ketiga-tiganya berada dalam satu garisan lurus. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Oleh itu, satu bayang-bayang terbentuk di angkasa. Semasa gerhana matahari, bayang-bayang bulan mempunyai dua kawasan, iaitu satu kawasan bayang-bayang yang gelap sepenuhnya, iaitu umbra, dan satu kawasan bayang-bayang yang gelap separah, iaitu penumbra. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara bulan dengan matahari dan ketiga-tiganya berada dalam satu garisan lurus. Apabila bumi berada di antara bulan dengan matahari, bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Oleh itu, satu bayang-bayang terbentuk di ruang angkasa. Gerhana bulan hanya boleh berlaku pada waktu malam ketika bulan purnama dan apabila bulan bergerak melalui sebahagian bayang-bayang bumi. Perkara ini menyebabkan murid merasa sukar dan tidak dapat menguasai serta memahami fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari dengan baik. Penghatian uji cuba model Sibna telah dilaksanakan kepada beberapa orang rakan murid tahun 6. Melalui model Sibna, mereka dapat memahami fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari berdasarkan penjelasan mereka melalui lakaran gambar raja yang diperhatikan. Kesimpulannya, model Sibna sesuai digunakan oleh murid-murid sekolah rendah dalam memahami fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Dengan kos penyediaannya yang rendah, menjadikannya lebih efektif untuk digunakan di sekolah. Ia juga mudah disimpan, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.